Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Walhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ar-rahimur rahman. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الرضوان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد فصيح اللسان وعلى آله وصحبه وذريته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syarif, terlebih khusus yang berhadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Sayyid Taufik bin Alawi Al-Idrus. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, terlebih khusus yang hadir di tengah-tengah kita muallim Haji Husaini Kanda Dura'anum yang kita muliakan. Kita doakan mudah-mudahan habaib dan guru-guru kita semuanya panjang umur, dimudahkan segala urusan beliau, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, keluarga besar yang buat sinilah dari pembuahan baku tuan yang boleh hormati, yang boleh muliakan. Masya Allah, di sini tadi tak kumpulan ya, ada Pak Haji Masni dari Palangka, ada dari Balikpapan, ada dari Kapuas tadi, semuanya kumpul malam hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita pada taat menjadikan penyebab Allah Ta'ala ridha dan kita selamat. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, tempat yang insya Allah akan menjadi tempat yang sangat barokah, karena di dalamnya akan selalu dibaca dan didengarkan kalam-kalam Allah yang sangat mulia. Syukur alhamdulillah, ini nikmat yang tiada tara yang Allah berikan, lawan kita-kita sabar taat tentunya akan datang lepas daripada berkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu selalu kita menghaturkan salawat dan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, duriat, dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian, tempat ini tempat yang akan dijadikan sebagai tempat untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan oleh ketua panitia tadi, bahwa di tempat ini dijadikan tempat untuk belajar mengajar Al-Qur'an. Dan alhamdulillah panitia memilih nama ajar di sini adalah putra-putra daerah sendiri, dan ini patut diapresiasi, patut diberikan acungan jempol. Jangan mendahulu memilih orang jauh, banyak dari Parak, 6 Parak sini digunakan. Jangan sampai nang di Parak kata tak pakai. Nah, sebagaimana dulu disebutkan di dalam kitab Al-Qur'an, manaqib Datuk Kalampayan yang disusun oleh ayahanda guru Kubah, ketika Datuk Kalampayan kawin menikah dengan Ratu Aminah, Raja ini memikirkan, ini Datuk Kalampayan ini aset berharga, aset nang luar biasa berharganya gasan benua. Amun datu sampai tak keluar pada benua, nang nyamannya orang lain, benua seorang kayak apa? Maka raja ini bujur-bujur memikirkan kayak apa caranya supaya datu ini jangan kemana-mana. lalu difasilitasi oleh pihak kerajaan. Mulai mbah kawin dengan Ratu Aminah itu, raja memberikan sebidang tanah yang luas. Tanah itu diserahkan kepada Datu untuk dijadikan komplek perumahan, tempat peribadatan, tempat pelajaran, pemajlisan, yang kita bisa melihat sampai sekarang kampung itu penuh dengan keberkahan, dari hulu sampai ke hilir, ujung ke ujung, anak cucunya Datuk Kalampayan. Kampung yang disebut, kita bisa melihat luar biasa. Ini contoh pemerintah memikirkan kayak apa caranya supaya aset berharga ini jangan sia-sia. Jadi contoh. Dan demikian pula kita, tadi panitia memilih lulusan-lulusan istiqik yang disuruh mengajar di sini. Alhamdulillah, putra-putra daerah disuruh mengajar di sini. Nah, kalau perlu lagi dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara memperhatikan bujur bahwa guru-guru nama ajar di TK-TK Al-Qur'an. Perhatikan, kalau perlu Hondanya dikeluarkan, untuk daerahnya kita anggarkan dana macam apa rapat lawan bupati atau lawan PLT bupati, kita anggarkan berapa setahun ini mengeluarkan dana untuk guru-guru nama ajar di tingkat Quran. Nah, Masya Allah 400.000 kak sebulan seimbang misalnya kan, ambilnya 6 bulan sekali kan 2.400.000 melarang. Perlu juga dipikirkan oleh pemerintah supaya aset-aset berharga ini jangan terkurang, yaitu kan ini ada di Banua, kawa memberikan cahaya di Banuanya seorang. Yaitu jangan sampai aset-aset berharga ini layau ke Banua orang, kalau ada orang nambah cahayanya, jangan sampai demikian. Kita harus bisa maulah aset berharga ini kita pakai di Banua kita. Nah, alhamdulillah tempat ini tempat yang sangat mulia yang akan dijadikan untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sabdanya yang mulia, "Adibu auladakum ala thalathi khisal." Lajari anak-anakmu dengan 3 perkara. Satu, Nabi menyuruh hubbi nabiyikum, cintai nabi kalian. Ini yang pertama, tugas kita lawan anak. Ingat tahu ulah tuh bilang maharaku badide malah jari ini nak alena. Di antara kewajiban kita jadi kuitan di 3. Ajarkan lawan anak kita hobi nabiyikum, mencintai kepada nabi kalian. Kayak apa caranya melajari anak supaya cinta lawan nabi? Maka otomatis kita jadi kuitan harus mengarahkan ini kepada kisah-kisah yang ada, terus menyebut kisah Nabi Muhammad. Bila anak makan, bila jari anak tuh kakak-kakak tuh biasanya bila makan pasti tangan kiwa. Jadi seperti itu deh. Supaya ada juga sulitan. Berbeda dulu mulai kanan kan lapar ibu tanya nakur. Biasa deh kita melihat kakak-kakak tuh bila makan tuh tangan kiwa. Lalu kita alih, nak tuh tangan rigat, alih tangan manis. Sebelahnya tangan manis dipindahnya. Nabi nak kayak makan pakai tangan kanan, pindahnya kanan kanan, cok langsung namanya stop. Nabi tak makan baca Bismillah, baca doa dulu, hanya makan. Itu tugas kita nih, mengarahkan anak supaya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ingat cerita almarhum Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa, itu anak-anak beliau, baik itu Sayyid Muhammad, Sayyid Hassan maupun Sayyidah Fatimah anaknya Habibana Munzir, tiga-tiganya anak beliau ini mulai lagi halus. Beliau mengatakan dalam tulisannya, Alhamdulillah Allah mengkaruniakan kepada aku anak-anak yang langsung ditarbiyatul ilahiyah, langsung mendapatkan pendidikan dari Allah. Aku, kata beliau, hampir kada sempat mendidik anakku karena jadwal dakwah yang luar biasa. Tapi yakinlah Allah pasti memperhatikan kepada pendakwah yang ikhlas. Pendakwah yang ikhlas kadang-kadang waktunya untuk keluarga sangat sedikit, tapi Allah kadang menyia-nyiakan itu. Orang yang berdakwah ikhlas karena Allah, anak-anaknya langsung mendapatkan tarbiyatul ilahiyah. Makanya kada usah bingung dia gurunya Jakarsawat mendidik anak, tapi anaknya Masya Allah timbul anaknya bisa itu dan ini, paham adab itu dan ini mungkin berkat keikhlasannya langsung anaknya ditarbiyah oleh Allah langsung. Itulah yang terjadi kepada anak-anaknya Habib Munzir. Kesehariannya anak-anak beliau itu di dalam kamar, bila nyaman nonton TV pasti film-film yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu yang ditonton dalam kamar. Kaset-kaset CD yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perang Badar, Nabi Muhammad perang Uhud, kisah Sayyidina Umar bin Khattab, itu aja yang ditonton anak-anak sidin lagi halus. Itu dikisahkan beliau langsung. Bahkan tatkala majelis Rasulullah diselenggarakan malam Selasa, Jalsatul Itsnain di Masjid Al-Munawwarah, Al-Munawwarah itu di Pancoran. Ketika itu anak beliau Sayyid Muhammad bin Munzir Al-Musawa itu tulak ke majelis, kada ingat dua kubiah, kada wani masuk ke majelis dia, kada wani masuk ke majelis, padahal pimpinan majelis abahnya seorang. Anaknya Habib Munzir kada wani masuk ke dalam, diam di luar, nangis di luar. Lalu ada jamaah nama para Sayyid, kenapa tidak masuk ke dalam, itu abinya sudah mulai majelis. Apa jawaban Sayyid Muhammad? Sayyid tak mau masuk, Sayyid malu sama Abi masuk ke majelis tanpa PC. Nangis biar jamaahnya paham, karena nih anak kada mau masuk ke majelis selama kada mau kopiah, tukarakan sidin kopiah. Diborong oleh Sayyid Muhammad hanya mau masuk ke majelis. Biar bayangkan, sekelas anak pimpinan majelis kada mau kopiah supan masuk ke majelis. Ayo siapa nama bimbing itu nah? Sampai Habib Munzir mengatakan, aku kada suah mengajarkan anakku kayak itu, tapi inya bisa seorang. Disitulah aku menyadari bahwa Allah memberikan tarbiyahnya langsung kepada anakku, kata beliau. Kada bokomiah aja biar abah seorang, namun majelis itu lagi masuk. Coba mau anak kita, kada bisa lawar di puron sama majelis. Aku juga jangan majelis. Nah, ini nih beda antara anak kita dengan anak Habib. Ya Masya Allah, luar biasa. Hasan, adiknya Muhammad nih, adiknya Sayyid Muhammad, Sayyid Hassan bin Munzir Al-Musawa. Waktu sembahyang subuh, abah sidin menjadi imam. Imam itu Sayyid Muhammad ada di belakang, adiknya lagi Nabi Bini ada di belakang. Hasan terlambat datang. Itu waktu datang langsung nangis Sayyid Hasan nih. Ketika tuntung sembahyang subuh, Sayyid Hassannya nangis. Di takoni abah sidin, Hasan kenapa nangis? Maafkan Hasan Abi, Hasan terlambat sholat subuh satu rakaat hari ini karena Hasan tadi malam ngompol di Rame. Jadi Hasan perlu mandi dulu, perlu membersihkan kotoran dulu Abi. Maafkan Hasan ya, nangis di hadapan abahnya. Masbuk satu rakaat, nangis. Anak kita bang, kalau jauh jam lebar kita bangun karena nangis. Ayo, jauh beda ya. Itulah anak-anak orang yang ikhlas, Masya Allah, luar biasa benar. Nah ini anak-anak beliau ini kesehariannya selalu menonton kisah-kisah Nabi Muhammad. Mainan-mainan yang ada di kamarnya pun yang ada pedang-pedangan. Kisah-kisah tuh bila berkisah balaladangan kayak anak-anak kita ada di kisah Naruto. Anak kita lu kisah Naruto jurus 1000 bayangan. Tapi anak-anaknya Habib Munzir kisah Nabi Muhammad. Dia Nabi Muhammad melawan Abu Jahal, Nabi Muhammad melawan musuhnya. Itu yang dikisahkan anak-anak Habib Munzir di dalam kamar. Kesehariannya selalu ada bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam. Contoh kuitan mengajarkan langsung cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hobi Nabiyikum, arahkan anak-anak kita supaya mencintai Nabi Muhammad. Lebih dalam doa-doa ini bang, hendak cinta lawan Nabi Muhammad kayak apa aja? Namun hendak secara otomatis menaikkan cinta di dalam hati kepada Nabi Muhammad, itu diantaranya dengan rutin istiqomah mengikuti pembacaan Maulid Syukurullah. Pernah dikatakan oleh Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsyu sahibul Maulid, kata beliau, demi Allah Maulidku ini, kata beliau, akan menyebar ke seluruh alam. Inna syarafin nas, menyebar ke seluruh manusia. Maulid itu ini. Ketika sunat menyebar, maka Habib Ali mengatakan waba yujammi'uhum 'ala Allah, waba yuhibbuhum ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan Habib Ali. Maulidku ini akan mengumpulkan mereka ingat kepada Allah. Maulidku ini akan membuat mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW secara otomatis. Pokoknya bila orang tuh baca Maulid Habsyi, paham dan paham, itu sir Maulid Habsyi masuk ke dalam hatinya, maka ia akan dengan sendirinya tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kada paham tuh biar, apalagi paham. Kada paham aja mau di-set, dinaikkan Tuhan. Rasa cinta tuh, apalagi kau memahami maknanya, paham sambil menangis-nangis misalnya, mengerti benar sampai tersentuh hati, itu luar biasa lagi. Nah hadirin sekalian, yang kedua tugas kita sebagai kuitan kepada anak kita setelah hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitin, ajarkan kepada anak-anak kita supaya mencintai anak cucunya Nabi, supaya mencintai keluarganya Nabi Muhammad yang sampai saat ini kita mengenalnya dengan sebutan habaib dan syaraif, para habib-habib dan syarifah-syarifah. Ini anak cucunya nanti kita Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib dinikahkan oleh Rasul dengan putri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra al-Batul, Nabi mendoakan dengan tiga alaihi wasallam, jama'allahu syamlakuma wa baraka alaikuma wa akhraja minkuma al-kathira at-tayyib. Ini doa Rasulullah untuk Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Yang ketiga itu kita bisa lihat sampai sekarang, wa akhraja minkuma al-kathira at-tayyib, Allah mengeluarkan dari keduanya, semoga Allah mengeluarkan dari kalian berdua, kata Nabi, Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, keturunan al-kathir yang banyak, at-tayyib lagi suci. Jadi itu bisa kita lihat sampai sekarang. Bagaimana yang memborong kebanyakan jadi wali-wali Allah Ta'ala, anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang hebat di dunia ini anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Wajar, karena na'ampun alam, kuncinya alam Nabi Muhammad SAW. Nah ketika kita bisi anak, perkenalkan anak cucu kita dengan habaib, perkenalkan anak cucu kita dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah nih habib, nah nih tuan guru, perkenalkan dari halus kayak gitu. Perkenalkan anak kita dengan wali-wali, Sayyidina Umar bin Khattab, Habib Abdullah bin Musir Al-Qasib, Sahabat Keramat Impang Bogor. Beliau mengatakan adibu auladakum bimahabbatil awliya, ajarkanlah kepada anak-anak kalian untuk mencintai kepada wali-wali. Ajari, makanya anak-anak halus tuh bagus benar di ulumi. Ada orang Banjar, bila ada kakanak hanya lahir dibawa berziarah. Bila ada nang bayi-bayi halus nih, kamanaan jika kita tulakan mata lampayan, tulakan bahasa kumpul, tulakan kabesiri, tulakan kakuin. Bagus benar, artinya mulai lagi halus kuitan ini memperkenalkan nang ini wali, nang ini wali, nang ini wali, nah kain itu tugas kuitan juga. Bahkan ada tradisi orang di Madura ya Bib ya, di Madura itu ada tradisi setiap kali bertemu dengan orang alim, bertemu suruh bersalaman, tapi bersalamannya bukan tangan kosong, anak diunjuki duit. Nah, ini ada hadiah, nanti kamu salaman ya sama Habib itu, nanti kamu salaman ya sama guru itu, sama kiai itu, bawa duit. Anaknya ini pakai duit. Itu ada Habib Hasan bin Ismail al-Montor yang di Kraksan itu, beliau pernah bercerita ketika aku selesai ceramah, kata beliau, tiba-tiba ada anak kisaran umur 7 atau 8 tahun salaman sama saya, kata beliau. Anak itu membawa uang 10.000 rupiah, 10.000, salaman, Bib, salaman, berlebih duit 10.000, berlebih, tidak usah, kata Habib, untuk kamu saja. Apa jawab abahnya? Jangan Bib, ini tradisi kami di sini. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami sedini mungkin agar bisa menghargai para habaib dan orang-orang alim. Itu itu tradisi di sana. Bagusnya kita tiru nih. Jadi anak-anak kita tuh bila bersalaman al-habib, bersalaman al-mu'allim, bersalaman al-turun al-habib. Walaupun sedikit kita ajarkan inya lagi halus sesuai dengan bilangan inya. 10.000 nah halus itu bersalaman patut aja menantu kami kan patut lagi 10.000. Untuk kami di kakang dali lapiknya bila bersalaman sepatu harta salah lamban 2 lamban 3 lamban kayak itu. Sesuai umur kantona bersalaman tuh. Sama tuh cilingan hari Jumat. Jangan bawa umuran 2.000 hanya mulai lagi halus 1.000, 2.000 sampai bujang 2.000 udah kawin 2.000 patuhan anak mereka akan rezeki 2.000 bila hari Jumat kan pada itu nyambini mama aja ada gak duit 2.000 bapak aja nyambini pesan buat di masjid enak 2.000 aja gak sedang Jumat kan ada dalam lupa tingkatan orang tuh ditingkatkan bahari 2.000 oh tanaik rezeki 5.000 tanaik lagi 10.000 tanaik lagi 20, 50, 100 gitu biasa aja mau rezeki ganda tapi itu berarti 2.000 belakang masjid 2.000 belakang masjid 2.000 kayak apa kisah pokoknya biar yang paling banyak di masjid tuh 3 paling banyak Kapitan Fatimura Pangeran Tasari lawan Turki Membonjol itu kita banyak di masjid aja amun Soekarno Hatta parah tapi ada masjid Soekarno Hatta tuh banyak di mall di orang belanjaan di mana-mana tuh banyak Soekarno Hatta di masjid jarang ini ya apalagi nang di jalan nang wakaf-wakaf di jalan jarang banget itu biar Kapitan Fatimura Pangeran Tasari apa ada seri itu dan bilangannya makanya biar bilang hendak membuat baik itu dikasih lah ya kadang-kadang mulai rumah banyak 100 kita pas cilingan lalu untuk bisa jadi 1.000 lagi kalahi benar nafsu di dalam mulai rumah minum mesti 100 dia tanah jalan berubah dah banyak cak aja 100 buangi sama leh aja 50 kan tahap sampai ke masjid gue ciringan lalong tahan dulu 10 kali ini jigit ada jadi 100 ada 10.000 jadinya mulai rumah aja dia bang 100 tapi ada juga aja taniatnya bujur ya taniat tapi gawinya lupa ya pahalanya kadang-kadang mau sama apa makanya dia kasih bila hendak aku jangan hendak menyumbang 100 blok langsung buat yang bila lambat bantu dia itu sudah biasa dan orang itu untuk bantu. Nah cinta kepada keluarga Nabi Muhammad ajarkan anak-anak kita agar mencintai kepada beliau-beliau perkenalkan ini Habib Syarifah perkenalkan ikam bersalaman cium tangan beri hadiah dan lain-lain itu kita kewajiban mengajarkan. Yang ketiga yang disebut Nabi wa qiraatil Qur'an ajarilah kepada anak-anak kalian agar membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu belajar bukan belajar awam ya kalau itu orang tahari tempo zaman Rasulullah tempo zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Talib terus sampai ke bawah itu Al-Qur'an kadada titik kadada baris titiknya kadada barisnya kadada mau orang jabat itu tuh harus talaki belajar Al-Quran wajib berhadapan lawan guru bila kadada tahu bacanya biar nah, mana huruf ba mana huruf ta mana huruf sa sama benda nyumbung benda itu dulu lalu kemudian sampai tahun keberapa ada ulama yang diperintahkan untuk membarisi dan menitiki Al-Quran. Akhirnya pas sudah bertitik, sudah berbaris, nyaman membacanya. Itu pun wajib belajar supaya makharijul hurufnya kana, tajwidnya kana. Namun yang kada belajar dia baca huruf jim bisa jim salaman. Kan ada jim, ada lal, ada zai, ada lo. Lain bacanya mau sama. Namun yang kada belajar ya jim salaman. Dzalika jazaa'ul zalimin. Ya kalau belajar dzalika jazaa'ul zalimin. Yo gurunya mulai dzalika jazaa'ul zalimin. Dzalika jazaa'ul zalimin. Tak kalah hilang. Makanya wajib belajar mulai alif sampai ya kepada dan samanya. Mulai alif sampai ya kadada nang samanya. Apalagi hendak jadi imam jangan pemberenggar biar jangan mampu jaga orang jadi imam toh orang ini yang sebentar maju, jangan mengkagai itu bacaannya negatif, bujur kan ada, bujur kan ada ijah, jual silatil, bujur aja, bujur salaman jadinya, bersupan, apalagi masih pinggir jalan raya, lalu lintas provinsi kurang nah, Kalteng, Kalsel, Kaltim kurang mana-mana sehingga, bah kurang masih getih parah ini mamnya rakyat, ada jadi sahabat orang lah, nah. Makanya alhamdulillah nih gunanya nah gedung ini diresmikan malam hari ini. Nama ajar kubuhan istiqi, insya Allah pasti orangnya hafal-hafal ulang-ulang Quran. Kita ini ada hafal Yasin bin berapa kali tahdarun, tak boleh-boleh. Kali jemaah aku tukul ada orang hafal Quran, masya Allah luar biasa. Banyak lulusan-lulusan yang sudah hafiz Al-Quran, insya Allah. Lagi nang harap-harap ayun lagu ini disuruh jom ajar di sini. Tapi Ustaz Aulia ini kan masya Allah, ahli cengkak-cengkok sini, cengkak-cengkok kayak apa aja tahu sini. Wah ini orang lagu bervariasi banyak, variasinya ada dari lomba itu bisa coret orang. Pasti bisa benar, luar biasa lah ini harap benar. Itu disuruh jom ajar, jadi nama-nama bibit-bibit nang suara pina. Memungkinkan oh di anu nih di bimbing bujur-bujur hanya suaranya kalau belajar lah suara nih murni pemberian Allah Ta'ala kalau udah belajar masalah suara amun bacaan kawan bujuri amun suara itu asli dari Allah nah, kawan ilmu belajar supaya suara harat tak kawan udah sana kayak kumbang dalam butul tak kawan itu mengarasi biar tak ya nak azan pelakunya kayak kumbang dalam botol tuh kayak pelakunya ayya al-sulam kayak kumbang menabok kayak itu mah ayo sudah aja langsung gitu tuh dia sini masya Allah sini kan turun di sini bangga. Udah suaranya kalau di nada jadi biar ajal dan nada itu. Makanya dipilih kalau hara-hara narasan mengaji balagu, hara-hara suara ada gitu juga. Nama pengarangnya nih nang jadi imam gitu juga hara-hara. Sebagaimana Habib Ja'abah bin Syekhwar menang gelarnya Ahlul Qur'an. Kenapa digelar Ahlul Qur'an? Karena jujur-jujur ahli. Sampai guru sidin aja lah Habib bin Ahmad al-Montor Mundowoso itu bila Habib Ja'abah bin Syekhwar datang sidin dah mau jadi imam ini ada Ja'abah jadi imam suruh sidin Habib Muhammadnya mundur padahal itu guru sidin besar siapa yang katakan waliannya bahkan Muhammad al-Montor bila Habib Ja'abah bin Syekhwar Pasuruan datang mundur sidin dah ini ada Ahlul Quran Habib Ja'abah yang maju Anjur Habib Ja'abah itu sampai Hadith al-lih bin Ali al-Hajib anaknya Sayyid Maulid beliau mengatakan kalau aku jadi makmum di belakangnya Habib Ja'abah bin Syekhwar aku umpat imam yang membolehkan makmum kadang baca Fatihah karena baik sidin maka umpat akan situ aku udah kalau bergerak lagi di sini hilang saking terfana terpesona dengan bacaan Habib Ja'abah bin Syekhwar nah kalau ini kan asik orang kan suara lagi kayak pembaca Fatihah. Kalau lagi pokoknya bila Habib Ja'abah bin Syekhwar jadi imam, Habib Ali itu sudah luar biasa dan terpana terpesona. Bismillah ya. Makanya di samping sidin hafal Quran, ahli tafsir Quran, suaranya merdu, mengerti bujur selak belum Al-Quran, tajwidnya paham, qiraatnya paham. Makanya Ahlul Quran sini. Dan beliau menggagas khataman Al-Quran setiap malam ada di Pasuruan. Rame kota Pasuruan tiap malam orang khataman Quran meninggal beliau dilanjutkan menantunya Habib Abdul Ghani bin Mas'ud Segah meninggal Habib Abdul Ghani dilanjutkan anaknya Ustaz Taufik bin Abdul Ghani Segah rame lagi Pasuruan tiap malam khataman Quran itu adat di Pasuruan masya Allah udah kita ada nama taman sampai malam tuh bila malam 29 hanya gigir taman udah kita tempur juga pulang daripada parairan lo di sana sahabat malam ya orang khataman Al-Qur'an insyaallah ke khataman di situ ya ada adat-adat di Pasuruan tuh nang ada di mana kita ya Ada lagi adat di situ yang unik, bila maulid malam 12 Rabiul Awal dimulai jam 2 malam sampai subuh. Dasar ujur-ujur mahadam detik-detik terakhiran Nabi Muhammad. Itu di Pasuruan. Dan wadah kita maulid jam 2 malam. Mulainya itu biasa di Turbah bin Ja'far, di Turbah bin Ja'abah bin Syekhwar langsung pembacaan Maulid Habsyi. Sana sampai anda subuh. Itu orang di sana, oh ada kita ini bagian meletak halaman dia namo. Lain wadahnya yo, lain wadahnya. Kecuali kan hakon rapat, usaha pampungan, pembegal tanda tangan, PRT tanda tangan, pemerintah memberikan apresiasi, akur. Nah kampung tuan mengadakan maulid tengah malam. Nah, tanda tangan pembegal misalnya akur, nah itu bisa. Masyarakatnya akur mau sesekali bisa kayak itu ya. Atau di lomba kayak gitu aja. Bisa jadi pikirkan kan. Pada hilon jamaah misalnya guru pengumuman kita kan. Kita maulid jam 2 malam mulai jam wah asli rapi. Api siang panas. Tapi dasar tujuan sentuhannya tuh lain ya. Lain sentuhannya kan tengah malam biasanya sa'atul ijabah, waktu-waktu di mana doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Di situ kita munajat, mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, merasakan kayak apa detik-detik lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu di Pasuruan, 1 tahun kayak itu. Al-Qur'an, masyarakat, pemerintah semuanya akur. Nah kembali. Jadi baca Quran diajari anak tadi, jangan sampai kada belajar. Ini sudah disediakan lokasinya, sudah disediakan tempatnya. Tinggal kita menyerahkan anak kita hakon kada diajari. Kada bayar juga loh. Nah gratis sama lagi. Zamannya gratis, tinggal serahkan anak selesai. Cuma lamun kawan nyerahkan anak tuh gak ada. Kayak menyerahkan anak, jangan kayak ini bayi sampah. Nah, atal anak bujur-bujur buruk, Ustaz, ini anak ulun, ngarannya si Anu, ulun sarahakan lerbian untuk belajarkan Al-Quran. Bila inya bina muncil-muncil, kada maasih, kita sarapian aja. Anak pian sariki, anak pian hamba, anak pian apa, silahkan didik anak ulun, ulun sarahakan belajar lerbian. Itu ada mentok menyerahkan anak. Jangan anak masuk sekolah tidak tahu, mana tahu jauh kau sekolah apa ini? Tuh tidak rusak lihat, mana jadi rusak lihat kamu tahu jadi apa? Ayo pakai seanak sekolah kamu tidak tahu. Ada pada witan pakai itu ada, ada kami banyak witan. Ada tahu di anak, jurah anak yang mana sekolahku tidak tahu. Nah jelas hari-hari ini tulang mana jadi tidak tahu tampaknya apa jadi witan kayak itu. Atar bujur-bujur. Ada bayar juga kan, ibarat bayar pun kita sanggup. Apa susahnya? Nanti abang guru samuel bahari mengaji Quran lawan Al-Mukarram Guru Hasan pasayangan. Saban tonton maghrib tulak sidin disamui abang sidin sabuton buat bujur-bujur paham. Abang sidin menghargai jasa orang lain yang berbuat baik dengan anak seorang. Al jazaa'ul ihsani illal ihsan. Baik juga. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Mun orang memberikan satu kehormatan, satu kemuliaan, kita balas. Munnya kawa lebih baik, munnya kada kawa minimal sama. Orang melajari anak kita mengaji Quran, yuk kita berbuat baik lawan melajari. Ada gampang enggak nal pahalanya guru baca Qurannya. Belum pernah menemukan ada tulisan seorang doktor bila sudah di besar itu berarti S3 lah. Doktor, lain dokter, dokter itu D-nya kecil, DR itu dokter, itu nanti langsung suntik. Di kampung ini nggak tahu dokter, biasanya mantri. Di kampung, nanti langsung suntik itu mantri ya. DR sudah pangkatnya sini ini DR, doktor, S3 sudah nih. Ditafonik, kenapa biar kada hendak jadi dosen? Kenapa biar kada hendak mengajar di kuliahan? Pian kenapa lebih senang mengajar di anak-anak TK? Sidin tuh mengajarnya di TK, pian TK anak-anak halus, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 5-6 tahun itu yang diajari Sidin. Kenapa pian ngajarnya di sini? Jawaban Sidin cuma satu. Aku hanya ingin menjadi orang yang pertama bisa mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak Nahdlatul. Itu jadi jawabannya. Kalau aku mau ajar di kuliahan, ini orangnya gana-gana sudah di sini. Orangnya gana-gana sudah bisa baca Fatihah, sudah bisa baca ayat-ayat yang lain. Dan aku pelajari, kaget di sini. Aku mau ajar nafal awal aja. Sekira-kira dicatat oleh Allah, anak ini bisa baca Fatihah gara-gara aku. Doktor ya detailnya ada kegambaran memilih mengajar di TK, berarti mengajar di TK itu kuliah kan? Kuliah benar. Apalagi nah belajar ini khusus TK Quran, kuliah benar, jangan sumpah. Di mana jurusan tugas begini? Alhamdulillah aku mengajar di TPA Darussalim. Bangga aja mengakui, jangan sumpah. Bahkan aku sumpah aja kalau bapak dari fakultas mana ada juga. Apa sumpahnya? Ini kuliah di hadapan Allah, jangan sumpah. Kita ini kadang-kadang sumpah mengakui neraka itu. Sama mengakui putra daerah pun kita kadang-kadang sumpah. Oh, sumpah ya, jadi orang kaluan. Apa sumpah? Kenapa di kebulut orang tarus saja? Bila mau tak ke Banjar kita mulai mana? Mulai Tanjung aja Bapak Dar. Tapi bahasa ada kalau disimpan nih. Mulai orang ini Tanjung berbungka-bungka gitu. Kebulut orang sumpah, orang jualan jangan sumpah mengakui putra daerah. Mulai mana? Sampai Kalua selesai. Banjar ini aja Bapak. Nah ini itu kurang. Ini sumpah pada Kalua ya. Kalua-kaluin, kalua-kaluin keluin. Iya. Jangan sumpah, jangan sumpah. Tanpa Palangka itu sumpah. Ah, dia bukan Palangka aja, ketahuan dia orang Palangka. Dia ke Tanjung. Tapi bahasanya ketahuan orang. Apa disimpan? Aku Alhamdulillah biar kalua atau badan ini aja. Alhamdulillah, apalagi di tampilahan badan ini benar kalua. Wakil bupatinya adalah daging kalua Amuntai. Ada juga pengabuhan dia, dia kaji peratan harapnya. Sibin itu balahan kalua Amuntai. Datunya Pak Haji Samsudin Haji Samsudin Putih, Pak Isko, benerannya sana. Samsudin Putih itu wakil bupati Indra Giri Hilir, Kembilahan Moyang ini. Orang Kalua, orang Amuntai perpaduannya. Kita kegembangkan di Sumatera apa dah kita olah. Tapi Amuntai ini perbadahannya juga. Tanpa himung aja. Memang bupatinya orang Melayu, tapi wakilnya orang kita. Kalau pakai Amuntai. Alhamdulillah kayak itu lah. Dia udah nangin mantap pada akhirnya orang Kalua di sana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amuntai ingin harum di sana ada gelombang. Banyak salahnya orang Amuntai ini terpilihannya. Ada kampung Amuntai, sebesar ada kampung Pemangke, ada kampung Kalua tuh. Satu yok usianya Kalua ditampilkan di situ. Bahkan bahasanya kantal menjadi Kalua. Bahasa terpilihan tuh. Kenapa ini ulun ini parah benar wadah kami? Wadah kami atau nyamber nang ini sindok mas ya. Sana susuduk. Alhamdulillah dari Kalua susuduk. Di Kalua aja susuduk ada pakai lagi. Cuma di sana masih kental. Padahal bahari nang badiaman di situ tuh datu. Ini nang badiaman ini generasi keempat. Tapi bahasa tetap awet ya. Masya Allah luar biasa kita bilahan situ awet benar. Kayak dang sanak nini ulun aja ada merantau di tembilahan. Meninggalnya pun di sana. Dang sanak nini ulun pas ulun ke sana tadi ulun cari hebe. Ini tuh beriman motor jadi ngomong sama itu motor ada dalam. Banyak ada dilihat tembilahan tuh. Nior lalu pinang. Ada dilihat nior pinang. Tapi masya Allah murahnya banyak membludak. Benar, bila sudah sekali majelis ini wah berjuluk orang datang luar biasa. Ada salah satu anak cucu Datuk Sahabat Pembinaan di sana buka majelis di tengah hutan. Majelisnya di tengah hutan menurut akal sangat mungkin kurang menganggap, tapi bila sekali majelis ada kurang manusia yang hadir daripada 8.000 manusia. Anak cucunya Datuk Sahabat wajar tuh datunya baharinya. Wah ini aja uyuh ya. Aminah kantor, mulai Samsudin Nur terbang ke Jakarta, mulai Jakarta terbang ke Jambi, menjalan Jambi ya, turun di bandara Kakuala Tungkal pakai mobil 2 jam. Kakuala Tungkal tuh mulai bandara pakai mobil 2 jam, mulai kayak Kalua Kakandanan 2 jam, hingga itu Kuala Tungkal pakai dipisah oleh laut, dipisah oleh sungai yang luas, bersepet menuju ke Tambilahan 2 jam dari Kuala Tungkal. Uyuhnya mulai pelabuhan Tambilahan ke pelabuhan Datu Sapat sama 4 jam. Itu pun belum sampai ke pelabuhan Tepujik perlu 2 kilo ke dalam. Sampai ke kubah Datu Sapat. Uyuhnya Datu tuh bahari ke situ bakayuh jukung berarti. Ya orang bahari nama ngayuhnya tuh. Uyuhnya mengayuh, berdiam di sana. Ulun kalau kau bayangkan kayak apa uyuhnya Syekh Abdurrahman Shiddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari itu. Uyuhnya sidin berdakwah, tapi di hati pasti di muka majelis. Walaupun di tengah-tengah padang sabat, padang hutan, bahkan disebutkan dalam sejarahnya bahantu lagi tempat itu. Tapi hantunya paham di jauh. Ulannya atau pemadam itu hantu nang pintar, hantu nang Mongol ya sawat kalah kayak itu, sawat nang di kalah ikon buruknya dijauhkan, itu hantunya kalau menjaga. Ada zaman sidin langsung dijauhkan hantunya, dibuka sidin lahan, buka majelis, bayangkan di tengah-tengah hutan, tapi orang berjurut datangan ke majelis sidin, berjurut datangan untuk Isya Abdurrahman Shiddiq. Itu hebatnya, sirullahnya ada, luar biasa benar. Sampai-sampai kan hanya manusia yang datang, binatang pun tempat belajar. Apa yang datang diantaranya? Dari banyak harimau situ. Harimau datang ke majelis Syekh Abdurrahman Shiddiq. Pas datang ke majelis, geger manusia. Kita kok melihat lebih jubur gitu datang. Jaga datang ke majelis. Datang noset, datang apa? Jauh dari orang. Syekh Abdurrahman Shiddiq emang santai, biasa. Tandiri sendiri, tandiri paham, mulik harimau, tunduk binatang lawan sendiri. Bahari banyak harimau ini, tetapi ada lagi yang alih cari harimau. Ada mungkin memang kali benar banyak hilangan sudah. Susahnya sendiri itu bahari berdakwah. Kayak apa perjuangan sendiri? Kita begini jauh ke sana. Apalagi mau tak buat di sepet nahan rosbah. Betul, bok sakit alur biasa. Namunnya sepet nang pemerintah kan ampun Pemda, aman. Itu kan menjuntai itu kan aman. Sama umbak pada tapi barasa. Sudah sepet nang kayu nang halus halus. Abu. Salah antara kan lalu dua. Luar biasa. Jadi belum semalam tahun ini udah tanah yang di situ. Durianor kan biar kami dari tanah ukuran 50 kali 60. Luas loh, 50 kali 60 meter. Takut lah biar. Pokoknya guruwe, pokok ini aja biar. Maulah majelis kah, pondok kan di sini kami siap. Biar dan sebelum sekali datang asal biar nampunnya. Kamu ini orang semalam. Diulun tanah aja kan. Banjir lagi pulang nih. Tanah aja kan. Diulun. Paham sama nyampernya. Belajar. Ada tanahnya orang. Apa nanti hendak sambat aja. Itu. Akhirnya kalau dipikir-pikir, tahu apa jodoh nilai. Mau tak terima jauh pak. Tahu apa? Cuma mau jatuh tak takdir. Aku udah banjir dan muling. Bagainya jalan yang dianggap yuran si ada bini dan dalam jiran Allah dah kembali dah dijauh kayak kembali akan ke kisah Quran tadi sedikit ya. Pelajari anak tadi membaca Al-Quran. Syukur tempat di sini sudah menjadi tempat yang diresmikan untuk belajar Al-Quran. Maka gunakan ini baik-baik. Dan pesan ulun mobil khusus kepada pengelola dan guru-guru, mudah-mudahan kalau istiqomah semuanya. Amin. Begitu pulang sabar diutamakan dalam mendidik anak. Nah kalau apa mendidik anak itu kayak didik orang tua. Nah pemain-pemain itu kata kawan. Dan dikatakan bila jadi guru, masalah di rumah jangan dibawa ke sekolahan. Katakan udah jadi guru tuh. Nek enak bakal lagi dua lagi bini di rumah banyak nyangin kanak-kanak. Kanak-kanak jadi sasaran. Apa yang kanak-kanak mau guru ini apakah bohong main terus mulai pelajaran sampai habis. Jadi sini itu kalah hiburan tapi itu jadi guru harus profesional. Mana masalah di rumah, mana masalah sekolah, sekolah. Jangan campur aduk, nanti rumah guru sekolahan. Itu jangan kayak orang di pasar dulu minta rela, nanti wasna diminta pada dia. Nasihat-nasihat ya untuk kami. Pas kita padahi, jadi dulu padahi ya. Watawassobil haqi, watawassobil sabri ini. Masalah di rumah jangan terbawa ke sekolahan. Sabar menghadapi anak-anak itu. Ya, ada nama Ucil, anak-anak itu. Ada nama Asia, itu sudah lumrah. Dan ingatkan, menagur kakak-kakak jangan kayak nagur orang tua. Nah, karena kakak-kakak itu bisa hancat. Sama di masjid pun dilanggar, tau. Kakak-kakak banyak kalanggar, kakak-kakak banyak ke masjid. Tapi bergaya, menagurnya jangan cara kayak orang tua. Nah, pakai cak pinggang. Mana namanya tadi? Nampaknya sih. Ini salah. Ini bisa menjadikan trauma di otaknya. Akhirnya tertanam dalam otak anak-anak. Masjid ini tempat kekejaman. Salah satu anak tuh pasti ada nama anggap kayak gitu ya. Walaupun yang lain-lain dianggapnya angin lalu, pasti ada seekor dua ekor mata buat dalam otaknya kayak itu. Akhirnya tertanam dalam otaknya. Masjid ini bisa membuat orang lain kasar. Masjid ini bisa memukuli kakak-kakak. Masjid ini bisa ini dan ini. Terbayang di otaknya macam-macam. Trauma, trauma berkepanjangan. Akhirnya ini akan hendak ke masjid lagi. Nah, ulun khawatirkan itu musiah trauma beradaan. Matikan nantu habib saya kondisi masjid. Betul, makanya cara menagur kakak-anak jangan sama anak orang Tuhan. Kayak Pak Gurunya nagur kakak-anak dengan cara lemah lembut. Dengan cara-cara kita yang bisa mengolah hati kakak-anak itu tersentuh. Kalau di masjid itu iming-imingi hadiah aja. Iming-imingi hadiah. Nah, pengumuman anak-anak, siapa kawan mulai sembahyang isya nih sampai tuntut witir, sampai tuntut tarawihan, bersalaman, kadang-kadang bergaya, enak seikung diberi 10.000. Itu ini bergaya tapi bagaimana? Tapi ada kawan dia. Dia ada kawannya tapi dia nggak ada beli baju duit. Itu ranai aja. Dikira kita ada bergayaan, kita bergayaan tapi volumenya digambarin. Coba mau kada ada hadiah, nyari punya bergayaan. Nyaring imam ayat, nyaring lagi jadi beratang. Kembali zaman bahari di pas angin nembalik-balik gitu. Nang kaya nang cekin naik nang helikopter. Bangku bubiannya toh. Dari merasa kalau merasa gitu. Bila mau sudah bubian tadi pakai ke imam hanya rata. Bangku bubian takut. Merasa hepas karena imam berat. Udah bisa lari. Jadi kalau lagi pun kipas anginnya betul-betul berat. Itu tuh lah. Jadi menagur kakak-kakak itu dengan cara lemah lembutnya. Siapa kawan kada bergaya kita pintol 2000 surat. Itu caranya. Jadi ambil hati kakak-kakak itu supaya ingat tersebut. Jangan menagurnya gaya anak makalani, karena itu bisa menyebabkan trauma di otak kakak-kakak itu. Itulah kira-kira yang belum sampaikan. Bukan berarti menggurui, tapi hanya sekedar memberi nasihat untuk pribadi, dan mudah-mudahan kawan dipakai untuk kita-kita sahabat taat. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang barokah, tempat ini menjadi tempat yang selalu mengundang ridha Allah, tempat ini menjadi tempat yang selalu membuat hati Rasulullah menjadi. Anak kita nang bisa sekolah akan di sini, nang mengaji di sini, kainanya bertahan menjadi anak yang saleh dan salehah. Manfaat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bertahan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita ulun sampaikan minta Allah, minta halal, minta maaf dan bertahan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.